dia sambil bikin omre tapi kerjaan tetap jalan, email dibacain. Iya, so, banget kerjanya. Udah cantik. Kita kan penghibur anak-anak editor di kantor. Kalau nggak ada kita di kantor sepi. Editor tercantik. Editor tercantik. Iya, manager tercantik. Finance tercantik. Asisten tercantik. Satu-satunya. Ada yang bisa ngalahin. Betul. Amazon. Assalamualaikum sahabat rumah ricis. Inilah dia suasana di kantor, guys. Aku kalau masuk kantor cuman ngerusuin mereka. Kita lihat ya, mereka lagi ngapain aja. Yang pertama di sini ada editor cakep kita, si Rapli, lagi ngedit. Ya, lagi ngedit deh, jangan kita ganggu. Si Andre yang baru datang di sini adalah kekuasaannya Andre, tempat kamera-kamera. Dia lagi menyiapkan kameranya di situ. Terus Mas Diki, wow, Amazon. Headsetnya kan dijidat. Ih, aneh. Emang mau beli lah berapa? Oh, udah jual headset ini dari kemarin. Boleh kalau mau headset yang bagus kayak gini tuh pasang di mana bisa denger. Nah, tuh. Ke toko di bawah. Gorengan Diki. Ya, tokonya Gorengan Diki. Jualnya headset yang bisa ditaruh di jidat. Nah, gitulah. Mas Diki, aku kalau di sini biasanya aku duduknya di sini. Aku mah ngasal, di situ bisa, sini bisa. Suka-suka tuh Andre lagi sibuk ngatur pencahayaan. Abis itu selanjutnya Ratna, editor cantik kita yang paling cantik karena cuma satu. Dia lagi ngedit juga. Sesuatu yang Amazon itu, guys, enggak boleh diliatin. Amazon. Selanjutnya, ibu negara kita, Bu Manager, lagi tacap, guys. Coba kita lihat gimana tacapnya, guys. Itu bedaknya, bedak kebanggaan dia sama lipstik kebanggaan dia. Dia sambil bikin omre, tapi kerjaan tetap jalan, email dibacain. Iya, banget kerjanya. Udah cantik. Next, selanjutnya ada kakak finance kita. Tuh, lagi ngitung-ngitungin tuh, guys, pengeluaran. Oh, udah kelar. Iya, ngitungin THR. Tuh dia yang pusing, guys, ngitungin THR. Dah, beginilah, guys, keadaan kantor ricis. Jum Winter Markiem. Kamu kebiasaan nih, temannya Jumi Marjumi nih, Jum Winter Markiem nih. Cuma nonton enggak subscribe dulu dong. Rumah Ricis nih ya sekarang nih. Ini Ricis TV nih. Ini Ricis official. Nah, kebalik, nak. TV di sini, nak. Balik. Nah, aku kerjain. Jadi, kan saya Juminten Markiem, kamu harus subscribe. Dan kalau Juminten mau Rp500.000, kamu harus ikut THR online. Pertanyaannya ada di mana lah? Ada di vlog sebelum ini. Nah, Mantulita. Udah, cus Rp500.000 sama iPhone X Pro Max 11 langsung dikirim ke rumah Anda. Tapi syaratnya harus follow, subscribe, like, comment, semua akun Ricis official. Mantul. Sekarang Ibu Manajer, ayo ngomong apa Ibu Manajer? Gimana persiapan lebarannya, Cek? Beli online semua. Beli online semua. Datangnya bagus kagak? Ada yang gede ya. Kesempitan. Enggak ada yang cucuk. Ya, ini dia. Ayo. Iya, enggak boleh, ini mahal, enggak boleh. Yang joget. Iya, ayo. Andre yang joget sama. Dumpak, ayo. Andre, ayo. Puasa kata dia. Jadi dia nggak punya nyanyi. Niat suaranya bagus. Nyanyi Ella nyanyilah. Ella yang Inggris. Yang Inggris. Apa aja dah yang bisa lagu Inggris lah. Yang biasa kamu nyanyi itu. Yang mana Inggris? You. Tapi guys, ngomong-ngomong, Elastor nanti bakal ada kos kaki yang kayak Andre. Lihat kiri beda, kanan beda. Lihat. Ren nih. Nah, pokoknya siapa yang setuju komen di bawah ya, langsung ada di dalam kosan kayak gini ya. Nanti. Nano. Yo. Baik, ayo Ren nyanyi, Ren. Lu joget mau nyanyi nih. Enggak bisa nyanyi. Kita kan penghibur anak-anak editor di kantor. Kalau enggak ada kita di kantor sepi. Cuma ada kita doang nih yang happy-happy. Oh, coba langsung bisa kali ya. Iya. Coba bisa. Apa nih? Nyanyi dulu. Nyanyi yang mana? Lagu yang itu.
gue editor itu. Bukan gue nanya. Bali jangan fitnah, Mbak. Tapi guys, hari ini kita bakal ada kejutan lagi. Pokoknya bakal ada konten seru selanjutnya. Setelah kemarin kita syuting salju-saljuan. Nah sekarang kita, kayaknya kita kemarin pasti komen ya. Yang nulis siapa namanya? Kalau gak salah namanya siapa? Kemarin lupa. Mas Diki biasanya tau. Oh, tau dong. Aku dengar-dengar kemarin. Aku gak kelihatan komennya. Gak kelihatan, kamu klik dulu, klik komen di bawah. Siapa Mas Diki? Siapa Mas Diki? Endang Elizabeth. Iya, kemarin tuh dia ada yang komen katanya, ih seru banget ya, udah dua part ada di kolam renang tuh jadi berubah, ada saljunya. Nah sekarang, coba dong kak, main saljunya di dalam ruangan, wow. Kayak gitu. Katanya kita ditantangin main esnya dalam ruangan. Gimana ya? Apa kita wujudin aja? Main skating? Iya, bukan skating sih, kayak kemarin kan mainnya tuh salju-salju di luar. Nah sekarang main dalam rumah. Sekarang main esnya dalam rumah. Tapi ini yang benar-benar dingin ya, Andre? Benar dingin. Oke. Okay. Gimana okay, sih? Oke, mau, Andre yang bisa mewujudkan semua yang kalian mau. Jadi kalian mau kita konten apa lagi, kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Si Andre ngecek yang oke, nanti Andre wujudin. Gimana kalau ajarin kita ngedance nih? Iya, iya. Setuju, Kak Ratna. Setuju. Cus, ayo. Ajarin ngedance dulu, Kak. Ayo, ngedance. Lagunya kayak gue, lagunya. Ajarin ketawa juga. Mas Diki, lagunya yang mana? Lagunya nanti ada di editing sama Ratna, dikasih bagus lagunya. Oke, mantap. Ini lagunya udah dikasih sama Ratna nih, di editing nih. Tuh, eh deh, Jaipong nih. Kamu nyanyi apa sih? Harudam. Lama kok jadi kalau aku yang nyanyi pada itu joget, Pi. Cepetan, Pi. Katanya udah jam segini udah lemes. Iya, udah lemes. Langsung meronta-ronta. Joget. Ayo, Pi. Bu manajer. Enggak, dia dijago gini-gini. Eh, coba. Ayo gitu cepetan. Tukang gendang udah capek ini. Pi, cepetan, Pi. Ayo, bro. Makanya jarang-jarang. Jangan lupa subscribe, share. Subscribe, bener-bener dibagikan. Cari aman saya. Dah jauh. Belum panas nih musiknya. Nih dia ngomong-ngomong. Jadi ini finance tercantik di sini. Iyalah. Itu dia mana? Oh, mendalinya ya. Nih, editor tercantik. Editor tercantik. Iya, manager tercantik. Finance tercantik. Asisten tercantik. Satu-satunya. Ada yang bisa ngalahin. Mantul. Amazon. Mbak Riri kok hari ini cakep banget jilbabnya. Iya dong, aku kan pakai hijab licis. Iyalah, hijab licis baik kaira ya kan kak. Aku juga pakai hijabnya, licis baik kaira. Boleh dong. Ayo coba yuk. Biar terbukti. Coba mbak. Jangan di kantor lah, di kamar mandi. Di wastafel. Ya. Cus. Ini juga mbak. Kan biar tahu airnya. Ngezoomnya langsung nggak di editing. Coba berkali-kali. Tuh, ini tuh airnya deres. Mantul. Enggak basah. Enggak basah. Enggak di-prek. Udah. Bener kan? Pi. Eh, kaget gua. Bener ya? Udah bisa, Mbak. Closing. Oh sebelum closing sama ini kak, aku mau nanya kan muka aku lagi ada jerawat-jerawat gini nih. Mungkin wajar lah yang motor kena asep gitu-gitu nah. Biasanya apa kayak aku gini? Pakai masker baik aja. Enggak, bukan gitu. Ini gimana nih? Mau ngomong gimana nih? Oke, guys. Sekarang kita udah selesai merusuhkan kantor ini dan kita udah harus kerja di bawah di yang biasa di dapur cantik yang warna-warni itu. Jadi, udah dulu ya, guys. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Dadah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.